Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunus dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Hari ini saya sedang berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hamin satu pertandingan antara Persib Bandung melawan Rans Nusantara FC yang akan berlangsung pada Sabtu 26 Agustus 2023 atau hari besok. Hari ini hari Jumat tanggal 25 ya, 25 Agustus 2024. Kita melihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh tim Persib Bandung jelang pertandingan melawan Rans Nusantara FC besok di Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Sabtu 26 Agustus 2023. Terlihat para pemain sedang melakukan persiapan jelang laga tersebut. Tampak juga di sini ada Ciro Alves, lalu sejumlah pemain ya yang dipersiapkan untuk laga besok. Dipimpin oleh pelatih Ujan Hodak dan dua asistennya yaitu Miro Patrick dan Coach Yaya Sunaria. Sini para pemain akan sesi pemanasan sebelum memasuki taktikal yang akan berlangsung sesaat lagi. Dapat kami informasikan bahwa saat ini Persib Bandung berada di urutan ke-14 klasemen sementara dengan poin 11, sedangkan Rans Nusantara FC berada di peringkat ke-4. Ya, di mana laga besok akan menjadi laga yang sangat dinantikan oleh para bobotoh karena Persib berambisi untuk meraih kemenangan pertama di laga kandang musim ini. Karena dua kemenangan sebelumnya yang diraih Persib berhasil dilakukan di tandang. Dan laga kemarin sebelum laga besok, Persib menghadapi PSIS Semarang, Persib juga bisa meraih kemenangan dengan skor 2-1 melalui gol yang dicetak oleh Mark Klok. Maka besok menjadi target bagi Persib Bandung untuk mempersembahkan kemenangan pertama di kandang saat melawan Rans Nusantara FC. Itu dulu mungkin yang bisa kami bagikan informasi terkait persiapan Persib Bandung untuk laga besok langsung dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sekali lagi kami mengajak agar para bobotoh dapat mendukung dan mendoakan kemenangan Persib Bandung di laga besok. Mudah-mudahan 3 poin di laga kandang perdana di musim ini bisa terwujud. Sekian dulu laporan langsung dari Cipta Permana. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.